pernah terpesong arah hidup sehingga terjebak dalam kes jenayah berat mengakibatkan dirinya dikategorikan sebagai pesalah juvana. Namun, siapa menyangka remaja yang dahulunya liar kini berjaya membuktikan sesuatu kepada masyarakat apabila berjaya mengangkat dan mengharumkan nama Sarawak menerusi sukan tinju. Ikuti laporan yang disediakan Hafizur Muzamir. Detik hitam bergelar pesalah juvana satu ketika dulu tidak melunturkan semangat Muhammad Rafiq Murshidi untuk berjaya seperti remaja lain apabila cemerlang bergelar juara tinju dalam beberapa siri kejohanan tinju remaja kebangsaan. Namun di sebalik pencapaian yang diraih, remaja berusia 20 tahun itu mengakui masyarakat masih berat hati untuk menerima dan memaafkan dirinya sebagai sebahagian daripada komuniti. Kita sama-sama manusia, tapi kesalahan kita mungkin Tuhan tunjukkan, kesalahan mereka, aib mereka Tuhan padam. Macam kami beruntung sok gini-gini untuk fikirkan benda yang salah kami buat. Macam kami tidak akan mengulangkan benda yang sama. Mungkin mereka masa mereka bagus, tapi Tuhan tutupkan aib mereka. Lebih memeritkan apabila keengganan pihak majikan untuk memberikan peluang pekerjaan kepada bekas pesalah juvana seperti dirinya. Memandang ke hadapan, Muhammad Rafiq yang dibebaskan tahun lalu tekad untuk memanfaatkan peluang yang diberikan Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak untuk meneruskan kariernya dalam sukan tinju. Berbekalkan allowance RM900 sebulan dari kementerian itu, dia berusaha keras membalas kepercayaan yang diberikan. Pada Sukma 2024, kami akan membawa pingat emas untuk negeri Sarawak dan membanggakan ibu bapa saya, keluarga-keluarga dan coach-coach. Dan yang paling penting, kami akan membuktikan kepada masyarakat di luar sana, sekolah yang negeri mampu mengubah insan yang insan berguna. Sebelum ini, remaja berasal dari Kuching itu cemerlang meraih pingat perak dalam kategori 65kg pada Temasya Sukma edisi ke-20 di Kuala Lumpur tahun lalu. Pada edisi kali ini, dia diletakkan sebagai prospek untuk membuktikan kilauan emas bagi Sarawak. Dalam pada itu, bekas peninju negara Sapok Biki berpandangan, Muhammad Rafiq mempunyai keistimewaan unik dari segi karakter, fizikal dan ketahanan mental yang kuat. Dia adalah satu bakat yang agak unik yang kita jumpa. Apa sebab dia unik? Sebab dia adalah seorang petinju yang bertangan kiri. Selalu kalau kita jumpa peninju adalah tangan kanan atau autodok. Ini dia softball. Dia sekarang ni kalau peninju bertangan kanan, bila jumpa dengan peninju tangan kiri ini, dia agak kekok sikit. So untuk Rafiq ni saya harap dia lebih menyerlah dan menjaga diri dia, terutama sekali dari segi latihan. Bagi Sapok, masyarakat perlu memberikan sokongan dan tidak menyisihkan bekas pesalah juvana sekiranya tidak mahu melihat mereka terjerumus semula dalam masalah sosial. Dalam pada itu, Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kementeriannya sentiasa membuka pintu kepada bekas pesalah juvana yang mempunyai bakat dalam sukan untuk mengembangkan karier mereka. Oh, memang mewakili Sarawak dalam sukan. Bagi saya, kalau ada mempunyai kepakaran, kalau mempunyai minat, saya memang mengalu kita akan bantu. Kita akan bantu. Harapan saya, persatuan-persatuan sokan, kalau mereka mengetahui dalam tempat-tempat begini ada mereka yang mempunyai potensi, please latih dan asuhkan supaya mereka dapat mengharumkan nama negeri dan juga negara. Abdul Karim berkata pihaknya menyasarkan untuk melihat lebih ramai lagi bekas pesalah juvana mewakili Sarawak dalam Temasya Sukma 2024. Setiap manusia tidak terlepas daripada melakukan kesalahan, lebih-lebih lagi di usia remaja. Namun begitu, jika kena dengan tempat dan didikannya, tidak mustahil bekas pesalah juvana mampu menjadi insan yang lebih berjaya daripada kita yang tidak pernah menjejakkan kaki di handi gerni. Hafizul Muzamir dan juru kamera Aziz Soleh melaporkan untuk TV Sarawak.